Apa hukum kita menggunakan kemudahan diberikan oleh orang kafir harbi? Boleh menggunakan kemudahan orang kafir yang balas kafir harbi atau kafir zimmi ni, ada beberapa perkara yang orang Islam tak boleh bermuamalat dengan mereka. Ada disebutkan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Kalau jual beli, ada yang boleh, ada tak boleh. Kita boleh jual beli tak orang kafir? Boleh. Semua perkara tak. Contoh Quran, tak boleh jual beli ni. Nah, ha, tak boleh. Lepas tu apa hukum perhimpunan bersih? Waktu jawab lama dah. Malah nak jawab dah. Nah, ha. Walaupun dipimpin oleh bukan Islam, sebenarnya bukan dipimpin oleh bukan Islam, tapi dipimpin oleh presiden. Nah, ha. Hak tu di-highlightkan oleh TV-TV saja untuk menampakkan, untuk menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Dan sekarang pun kita tengok macam-macam pembohongan. Nah, macam-macam pembohongan. Di kabar baiknya kerajaan kita tangkap orang demonstrasi ni, kita beri makan yang free, tak payah. Nak mana beri makan free, nasi nasi biryani free, baiknya. Baik apa, cik aku takak bini mu, aku beri makan free. Nak, nak, ha, memang beri makan free. Tengok orang colek anak orang, pencolek tu, dia colek anak orang kaya. 3 hari dia simpang, 3 hari simpang tu dia bagi makan nasi. Bagi tak? Dari, dia kena bayar piti. Kena bayar tak nasi tu? Ada pun colek bagi makan free. Bodoh. Tahu tak? Haa.